Obtain 24.000 or more gold. Tenang, kita more dapatnya, coy. 31.200. Itu udah lu menang 7.000. Yo warganet dan para gamers, balik lagi di channel paling berfaedah sampai SKI. Oke, di video ini gue mau memberi tips untuk cara farming gold di King of Fighter All Star, atau kita bisa biasa sebut KOF All Star atau KOFAS. Jadi cara farming gold gimana sih bang yang biar efektif ya? Oke, farming gold itu yang pasti ada di sini, di ini di battle power up dungeon, abis itu gold dungeon. Nah di sini tuh kita bisa masuk 3 kali daily entry use, tapi di sini cuma bisa masuk sehari 3 kali yang expert ini ya. Sehari cuma bisa 3 kali kayak minum obat. Jadi tapi sekali dapat 50.000. Cuman masalahnya cuma bisa sehari masuk 3 kali. Jadi orang-orang kebanyakan biasa farmingnya di yang hard. Yang hard kita dapat 24.000 gold per sekali masuk. Tapi 24.000 ini kita bisa tambahin. Caranya dengan pakai hero-hero ini. Robert Garcia ini gue terpaksa pakai Robert Garcia ya, padahal gue pengen benci sama ini hero Robert Garcia ini. Kayaknya tampangnya cringe banget gitu. Aduh, rambut-rambutnya juga cowok rambut panjang. Aduh, pokoknya gue paling out deh sama cowok rambut sepanjangnya wah gitu deh. Cuman terpaksa kita wajib pakai Robert Garcia. Sama kenapa sih bang kok lu pakai ini? Jadi gini ya, sebenarnya kita butuh 6 hero untuk farming gold. Kita lihat di sini di ini factor linknya. Kita ke factor link. Nah ini dia. Jadi si Mashina Rui yang tahun 94, kita strikernya pasangin Yuri 94. Dia dapat buff yang namanya England Team. Kalian kalau bisa baca di sini yang kecil tulisannya increase all team member gold gain by 6% when clearing a stage. Jadi sebenarnya si Mai 94 ini bisa diganti, bahkan harus diganti, bukan bisa diganti, sama King 98. Jadi kita ke Fighter Codex sebentar. Ini yang King 98, kita cek profile, kita relation, main factor. Dia sebenarnya harus diganti bahkan sama King 98. Cuman karena gue nggak punya King 98 yang ini. Kalian bisa lihat ini dead kalau dia di relationin sama si King 95, dia dapat 12% gold tambahan. Jadi kalau yang si Mai Shinarui tadi yang 94 itu cuma 6% nih. Kalau dia tuh cuma 6% si Mai Shinarui tuh, cuma 6%. Tapi enggak apa-apa karena gue belum punya King 98, sementara pakai Mai dulu. Terus habis itu yang kedua Robert Garcia 97. Si Robert Garcia ini kalau dia di relation sama kalau striker di setting sama si Yuri 97, itu 12% nambah gold abis clear stage, sama kayak si siapa tuh namanya, sama kayak si King 98 di relation sama King 95 tadi. Terus abis itu Robert Garcia 96 itu sama Yuri 96 ya. Si Yuri ini suka banget sama si Robert ya. One sided love, cinta satu sisi. Ini kayaknya Robertnya kayaknya yang suka deh. Sorry, tolong koreksi kalau salah. Kayaknya Robert yang suka sama Yuri lah. Mesti sih muka-muka cabul kayak Robert gini bisa suka sama Yuri ya. Tolong dikoreksi sih. Yang cinta satu sisi siapa? Yuri yang cinta Robert atau sebaliknya gitu? Gua rasa Robert yang cinta si cabul ini cinta Yuri ya. Jadi ini dua-duanya si Robert nambah 12% nih. Jadi kecoy si Mai ini karena gue belum punya King. Kalau kalian punya King, silakan pakai King yang 98. Itu di relation sama King 95 atau 96, gue lupa. Pokoknya itu bisa kalian baca sendiri ya. Terus abis itu, jadi itu dia tambah 12% ditambah 6%. Jadi kita nambah goldnya 30%. Oke, kita coba masuk di sini. Oh ya, untuk mengenai CP-nya ya, nih kalian bisa lihat CP-nya ala kadar aja, segini aja. Yang penting ini leadernya kenapa gue pakai Mai? Karena Mai itu nambahin increase green element fact attack 25% and crit damage 65%. Jadi bagus untuk si Robert ini. Karena Robert Garcia gue yang tahun 97 ini CP-nya paling tinggi untuk nge-support si Robert Garcia, si cabul kuncir ini ya. Oke, kita coba masuk. Di auto aja, cuman gue lupa pasang auto ya, sorry. Ini gue bakal auto, karena percuma kalian namanya farming gak auto itu percuma, capek sendiri nanti kalian nolek. Oh ini udah auto, tenang aja.
Dah, lepas aja. Biarin beres. Oke, dua. Biarin aja, CP segini cukup kok. Tadi gue udah coba ya. Kalau gue belum coba ya, gue nggak record gitu. Kalian jangan buat terlalu gede lah hero kayak gini lah. Soalnya gimana ya, rugi resource kalian sih. Kalian mesti buka core, mesti buka apa. Ini farming gue kan gunanya buat bukan ngebuat si cabul Robert Garcia ini ya, tapi buat ngebuat hero-hero yang emang pantas ya. Kayak bisa si Ka, Orochi, Yori. Nah, 24.000 gold kan dapatnya harusnya kan. Oke. Stage clear. Nah, obtain 24.000 or more gold. Tenang, kita more dapatnya. Kita lihat. Oke, lumayan sekalian naik level dapat AP. Kita lihat. 31.200. Itu udah lu menang 7.000. 7.000 itu banyak loh. Lu kalau sekali 10 kali masuk ya lu untung 70.000 gitu. Jadi ini cara farming gold. Nah, cara gua ini enggak maksimal. Cara gue ini masih belum maksimal. Harusnya tadi si Mai-nya gue ganti King 98 seperti yang gue bilang tadi. Harusnya si Mai ganti King 98. Jadi goldnya tuh lebih bengis lagi. Jadi makanya gue kekurangan King 98. Lihat baru tolong dibagi gratis lah itu King 98 lah. King 98 tuh guna banget buat farming gold. Gue bakal review King 98 sebentar. Jadi ini King 98 yang buat farming gold ya. Gua lihat ini dia pasifnya bagus sih. Increase red element factor HP 25%, penetration by 25%. Kalau dia gabung sama Kak lumayan sakit ya. CP dia juga cukup tinggi. Habis itu core effect-nya kita lihat 12% blast 192. Oke, biasa aja. Recover 3% HP when king ini. Jadi king ini bagus ya buat itu ya, buat apa tuh namanya? Buat adventure ya. Soalnya kalau dia ngebunuh musuh dia dapat HP gitu ya. Jadi skillnya juga banyak blastnya, ada yang grab juga tipenya. Jadi si King ini bagus ya. Cuman tolonglah dikasih gratis lah, lumayan buat farming ruby coy. Buat farming gold ya. Lumayan banget si King ini ya. Cuman kayaknya sih dia agak rare ya. Kalau kalian perhatiin dia bintang 5. Jadi dia tuh masuknya ke yang ke rare ya. Nah, sedangkan Robert Garcia, coba gue lihat Robert Garcia yang tahunnya sama yang 98 ini. Dia ada gak sih itunya relation? Dia ada sama Yuri 98 ya. Cuman sama aja, ini sama-sama 98. Dia nambah 12% juga sama kayak King. Jadi solusinya kalau gak King 98 ya Robert Garcia 98 gitu. Cuman setahu gue King itu lebih gampang. Soalnya si relationnya itu kalian pasti udah punya ya. Dia relationnya tuh yang tambah God itu sama King 95. Kalau nggak salah itu dikasih ya di King 95. Pokoknya tapi gue punya sih si King 95, gue punya. Kalau nggak salah dikasih di event King ya. Coba gue cek dulu. Oh, jadi nggak dikasih ya. Di event ini pun nggak dikasih King 95. Jadi gue rasa sih cuman yang kalian punya aja. Jadi kalau kalian punya Yuri 98. Yuri yang ini. Oh, gue juga punya ya. Kalau kalian punya Yuri 98, kalian cari Robert Garcia ya. Cari Robert Garcia karena dia relationnya sama Cinta satu sisi juga, Yuri 98 juga. Cuman kalau kalian punya, kalau si King 98 ini, kalian harus persiapkan si itu dulu, si King 95. King 95 jangan 96 ya. 96, yang 96 kalian lihat tambahnya crit damage gak guna ya. Kalau yang 95 itu nambahnya gold gain 12%. Jadi antara ini dua-duanya gue udah punya relation sih ya. Tinggal nunggu main factornya doang ya. Gue gak punya Robert 98 sama gue gak punya King 98, itu sama aja. Jadi tadi gue udah riset-riset, setahu gue yang nambahin gold cuma mereka ya. Cuma si Robert Garcia sama King ini. Banyak kan Robert Garcia sih, si cabul ini sih yang banyak nambahin gold ya. Terus abis itu tadi biar maksimal nambahin ini. Abis itu satu lagi dari set card. Ini dari set card ini juga gila banget, sayangnya gue belum punya ya. Kita ke fighter, kita ke Robert Garcia. Oke, jadi Robert Garcia ini kalian lihat equipnya. Ini gue pasangin aksesoris kebiasaan 7X cuy. Ini gue pasangin ini card ini, yang set card yang ini. Ini harusnya ada satu set lagi ya. Kalian lihat fungsinya ya. Oke, jadi fungsi kartu ini kalian lihat nih, set bonusnya.
increase gold gain by 12,6% when clearing a stage. Jadi kalau kartu ini satu set, jadi kalian lihat yang tanda 9 ini, itu tanda, ada tanda pedang, tanda 9 ini. Nih, ini tanda 9 kan. Terus ini tanda pedang, ini tanda 9. Gue kurang yang tanda bulat. Jadi kalau kalian lihat nih, ownnya 0. Ini kalau satu set itu bisa nambah 12,6 gold lagi satu hero. Kan kita farming pakai 3 hero itu ya. Kita farming pakai 3 hero. Jadi 12 itu jadi tambah 36% gold lagi. Makanya ini kartu set ini bagus banget. Gue sayang banget gak punya yang bullet ya. Gue gak punya yang bullet yang ini. Kalau gak gue udah punya 3, gue satu set. Belum strikernya gue gak tahu itu bisa dipasang atau enggak ya. Kalau striker bisa dipasang kartu set ini terus nambah, nambah juga gold itu gila sih. Kita nambah gold itu 72% sih. Belum dari hero nya ya. Itu nambahnya wah bisa 100% lebih. Bisa dapat 50 ribu gold lebih. Jangan sekali masuk gitu ya. Jadi kartu ini tuh dapetnya dari, gue gak tahu ini dari mana, kayaknya sih hoki ya. Karena sehari-hari tuh kita dikasih gacha kartu. Cuman sayang ini gue belum dapet yang ini ya, yang ini. Jadi cara carinya sih gue tahu dari mana. Kita ke battle, ke power up dungeon, sorry, bukan gitu. Kita biasa ke ini, lawless in the jungle. Oh, terus abis itu kita harus yang expert ya. Nah, yang expert ini ngeroll ini hadiahnya kan kalian lihat set kartu si siapa tuh namanya? Gua enggak tahu siapa namanya. Yang cowok makan bakpao itu. Dia ganti-ganti ya, tiap minggu dia ganti-ganti tuh. Jadi kita bisa dapat dari sini nih. Dia ada yang holiday tuh. Kita butuhnya yang ini nih. Kita butuh yang ini. Nah, itu tuh dia bisa drop dari sini. Dia bisa drop dari sini satu set ya, bisa drop yang ini. Ini yang gua belum punya nih, sayang banget. Nah, cuman kita sabar aja, kita tunggu. Ini lagi giliran si cowok makan bakpao minggu ini. Ini tiap minggu diganti hadiahnya. Jadi ini kan lagi card set yang cowok makan bakpao. Nanti bakal diganti yang holiday tadi ya, yang ini, yang nambahin gold ini. Jadi gua harap cepet-cepet lah Net Marble, tolong lah kasih kita yang ini lah. Gak ada ruginya buat lu, kita banyak gold, gak ada ruginya buat lu kok. Yang penting kita gak banyak rubi. Kalau kita banyak rubi itu baru rugi buat lu ya. Nih gold gua 1 juta jangan kira banyak, gua bisa habisin kurang dari 5 menit. Buat buka core itu langsung habis. Jadi gold itu sangat berpengaruh buat game ini ya. Jadi kalian bayangin ya, semua hero kalian pasangin satu set card ini, termasuk striker-striker, itu 6 dikali 12, 72%. Terus abis itu dari hero-hero kita kan tadi 12%, 12%, 12%, 30%. Wow, bisa dapat 50 ribu gold lebih ya. Oke, jadi ini cara gua, boleh kalian tiru, cuman cara gua ingat kurang maksimal. Tadi gua udah kasih tahu kurang-kurangnya di mana. Semoga kalian punya King 98 atau Robert 98 beserta pasangannya. Jadi kalian bisa menutupi kekurangan gua dan kalian punya satu set card itu ya. Enggak satu set, 6 set lah sekalian ya, pasangin sama striker-striker ya. Jadi sekalian masuk 50 ribu gold, gila sih itu. Oke, jadi semoga bermanfaat buat kalian. Sekian dari video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Peace, see you on the next video.